Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya sama Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke ya, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua. Jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi, BTS hari ini sangat heboh sekali. Di sini Arya Saloka dan juga Amanda Manopo nempel terus kayak perangko. Ternyata tangan Amanda tak mau lepas saat Arya rebahan di kasur bersama istri tercinta. Aduh, bikin baper nih guys, mama di rumah melihat Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang tak mau lepas selalu nempel kayak perangko. Bikin para fans Ikatan Cinta sangat bahagia ketika melihat keromantisan-keromantisan yang diberikan oleh Arya Saloka dan juga Amanda Manopo di dalam sinetron Ikatan Cinta. Sungguh bahagia sekali ya guys, ketika Arya Saloka dan juga Amanda Manopo memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Oke guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke guys, kira hal itu, nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang berbondong-bondong menuliskan sebuah komentarnya, baik untuk Arya Saloka maupun Amanda Manopo. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.